Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Joni Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Sushi Bar. Jadi kita bisa dapat 50.000 ini kita cuma main modal main game doang teman-teman. Jadi saya main Sushi Bar. Jadi sebelum kita main Sushi Bar, kita harus download aplikasi namanya M-Reward. Jadi dari M-Reward nih kita install lagi aplikasi namanya Sushi Bar. Dari sanalah kita bisa dapat uang. Jadi kita kumpulin poin, nanti poinnya kita convert jadi rupiah teman-teman. Dan ini aplikasi terbukti membayar dan sampai sekarang masih terbukti membayar. Cuma penarikannya ini agak lama sekarang. Dulunya dalam hitungan detik langsung masuk 50.000, tapi sekarang 2 hari dalam 48 jam langsung masuk teman-teman. Jadi ini penarikannya begitu sekarang, penarikan 2 hari kemudian baru masuk. Nah, cuma kadang-kadang besoknya juga masuk teman-teman. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini beneran cuan. Jadi kita download dulu. Jadi ini ada di Play Store teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jadi ini namanya M-Reward. Jadi kita install dulu aplikasi M-Reward teman-teman. Jadi kalau teman-teman tarik langsung download saja teman-teman. Nah, jadi kalau mau lewat link referral saya juga bisa. Jadi download saja, linknya di deskripsi video saya ini atau komentar disematkan. Jadi M-Reward ini sudah tembus 5 juta orang lebih yang download dan ratingnya masih 4,4, jadi sangat bagus teman-teman. Dan ini sangat loyal, terbukti membayar. Jadi kita download dulu namanya M-Reward. Cuma kalau untuk bagi yang pertama kali install mainlah namanya Playtime Games ini teman-teman. Playtime Games ini, nah ini namanya Playtime Games, kita main ini dulu. Nah, untuk yang pertama kali install ya teman-teman. Jadi kita download semua aplikasi yang ada di sini. Semua aplikasi yang ada di sini. Soalnya kalau untuk pemain baru itu dalam kita install sebuah aplikasi, kita download sebuah aplikasi, kita biarin saja. Soalnya dalam hitungan menit kita dibayar dengan poin. Nah, itu untuk pertama kali install. Nah, jadi setelah beberapa hari kemudian, sekarang jadi per level teman-teman. Nah, setelah beberapa hari kemudian kita download jadi per level. Nah, kebetulan saya sudah habis nih, mainkan gamenya sudah tamat semua. Jadi ini saya tidak ada playtime games lagi. Jadi untuk pemain lama kita main namanya APP Test. Nah, jadi ini mau Fiber Test, YM Test, Top Test, MM Test, Ayat Test, berbagai macam test lah teman-teman, berbagai macam test lah. Nah, itu main untuk pemain lama, kita main di sana. Nah, kalau untuk survei tidak disarankan. Kalau survei itu bukan tidak dibayar, tapi sangat susah masuk. Ini koinnya sangat susah masuk teman-teman. Jadi saran saya main APP Test saja untuk pemain lama ya. Kalau untuk pemain baru mainlah Playtime Games saja. Soalnya tidur pun dibayar kalau untuk pemain baru. Cuma bertahan beberapa hari doang, paling 2-3 hari doang. Nah, setelah itu jadi per level. Jadi untuk pemain lama kita main Fiber Test. Jadi kita lihat nih teman-teman. Nah, jadi saya main ini, saya install namanya Sushi Bar. Nah, saya install Sushi Bar dan saya harus kelarin. Nah, jadi diarahkan ke Play Store dan kita download Sushi Bar kan. Nah, kita mainkan dulu namanya Sushi Bar. Sushi Bar Idol nih teman-teman, Sushi Bar Idol. Jadi kita main dulu. Nah, jadi cara mainnya gimana? Kayak teman-teman pernah bermain Idol itu. Nah, game Idol ini, nah jadi kita tap saja. Nah, nanti kita kasih orang makan. Terus nanti kita disuruh upgrade. Nah, kita disuruh upgrade. Nah, ini kita reset. Nah, kan. Soalnya kalau kita reset, itu kokinya naik level teman-teman. Dan kebetulan saya sudah bintang 3. Nah, bintang 3 saya update lagi susinya. Ini saya unlock. Nah, oke. Nah, cara mainnya begitu teman-teman. Jadi saya sudah kelarin misi manage chef-nya. Jadi, nah ini jadi kita tap. Jadi cara mainnya gitu, dan di bawah ini ada, kita bisa upgrade juga teman-teman, upgrade speed, upgrade ini press, tempat duduk ini maksimal 28 orang. Nah, kalau press nih kita mahalin, soalnya kita namanya kayak toko semakin laris kita naikin harga semakin mahal, jadi semakin terkenal semakin mahal. Nah, speednya ini kecepatan memasaknya. Oke teman-teman, jadi ini ada per levelnya. Jadi setiap level kita bisa dapat koinnya juga. Nah, koinnya kita kalau mau kali 3 kita disuruh nonton iklan. Oke teman-teman, nah kita kalau mau kali 3 kita disuruh nonton iklan. Nah, kita disuruh nonton iklan.
Nanti kalau kita nonton iklan kita dapat 3 kali lipat dari koinnya ini teman-teman, koin dari Sushi Bar. Nah jadi tugas kita harus kelarin level di Sushi Bar teman-teman. Nah terus ini ada kotak kado, kita bisa dapat lagi. Jadi tugas kita cuma bisa upgrade. Nah lumayan kan kita kalau upgrade. Oke teman-teman, nah kita bisa nambah koki lagi. Nah nambah koki lagi, jadi dapat koinnya banyak. Jadi per upgrade lah teman-teman. Jadi terus ada misi-misinya, jadi kita bisa klaim. Nah bisa klaim uang hijau. Nah uang hijau itu buat reset-reset teman-teman. Nah jadi itu maksimal ada 3 koki kalau tidak salah. Oke teman-teman, nah kita upgrade kokinya lagi. Jadi cara mainnya begitu teman-teman, sampai level 15. Oke kita balik lagi. Kita balik lagi ke M reward. Nah kita harus kelarin. Kita harus kelarin. Nah kita harus kelarin. Sampai level 15 kita bisa dapat 175 koin. Nah kalau mau koin gede bisa. Cuma kalau koin gede itu kesulitan misinya paling besar teman-teman. Semakin tinggi koin, semakin besar misinya. Jadi mainlah yang kecil-kecil dulu. Soalnya kecil-kecil itu paling mainnya 1-2 jam tuh kelar teman-teman. Nah tadi yang dapat 100-an. Jadi ada 500, ada 2000, ada 1000-an. Nah jadi kalau yang gede-gede ini, misalnya kayak ini The Grand Mafia. The Grand Mafia ini misinya banyak. Dalam 60 hari kita harus kelarin. Nah kita kelarin misinya level 3 kita dapat 542. Resin level 9 dapat 2000. Unlock 5 bebes nih dalam 3 hari kita dapat 127.000 koin dalam 3 hari. Unlock 5 bebes dalam 7 hari kita dapat 53 koin. Sampai unlock 6 bebes selama 30 hari kita bisa dapat 5000 koin. Jadi total dapat 225.000 koin, dan uang nanti koinnya bisa di-convert teman-teman. Koinnya bisa di-convert. Nah, terus ada menu undang teman. Nah menu undang teman ini, nah sekali kita undang teman kita dapat 750 koin. Nah jadi kita dapat 10% dari pendapatan teman kita. Terus teman kita juga bisa dapat koin teman-teman kalau pakai link undangan kita. Nah jadi itu yang saya mau bahas nih, penarikannya teman-teman. Nah penarikannya nih, bonus-bonusnya. Nah jadi banyak rewardnya. Nah terus, nah jadi kalau dapat 200 ribuan koin kita bisa tarik 50 ribu terus teman-teman. Nah soalnya 1200 koin setara 2000 rupiah, 6000 koin setara dengan 10 ribu rupiah, 15 ribu koin setara dengan 25 ribu rupiah, 28.500 koin setara dengan 50 ribu rupiah. Bisa di Dana GoPay dan OVO teman-teman. Dana GoPay dan OVO, jadi ini penarikannya cuan banget. Nah ini saya ada buktinya teman-teman, dan ini buktinya saya sudah tarik 3 kali ini teman-teman. Ini saya akun baru, saya tarik 3 kali dan kita lihat nih. Nah jadi ini terbukti membayar, lihat nih tanggal 17 bulan 5 2023. Oke kita balik. Nah ini teman-teman tanggal 17 bulan 5, jadi saya ditransfernya tanggal 19 bulan 5. Jadi 50.000 ini beneran terbukti membayar. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman tertarik langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Jadi ini aplikasi sangat cuan, terbukti membayar. Kita modalnya install sebuah aplikasi, kelarin misinya saja teman-teman. Oke teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.